Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Xiaomi Mi 90 Pro telah dilancarkan secara rasmi untuk pasaran global. Ia hadir dengan skrin 6.39 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 855, pilihan memori sehingga 8GB RAM serta storan sehingga 256GB. Peranti ini menampilkan 3 kamera belakang gabungan 48, 13 dan 8MP dan kamera pop naik 20MP. Buat masa ini, Xiaomi masih belum mengumumkan tarikh pelancaran peranti di Malaysia. Selain itu, Realme turut melancarkan siri telefon pintar terbaru iaitu Realme 5 dan Realme 5 Pro. Untuk model Realme 5 Pro, ia membawakan skrin 6.3 inci, dijana chip Snapdragon 712, memori 8GB RAM, storan 128GB serta bateri berkapasiti 4035mAh. Untuk melengkapkan peranti adalah kamera utama 48MP dan kamera hadapan 8MP. Sementara model Realme 5 pula menyertakan skrin 6.5 inci dikuasakan oleh Snapdragon 665 selain menggunakan kamera utama 12MP, lensa portrait dan lensa makro. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Mengenai Realme lagi, jenama ini turut menawarkan telefon pintar dengan kamera 64MP. Menurut gambar acah yang dipertontonkan, peranti ini dikenali sebagai Realme XT. Walau bagaimanapun, spesifikasi penuh untuk peranti masih belum diketahui. Laman penstriman video WeTV kini boleh mula diakses di Malaysia. Menerusi laman ini, pengguna kini boleh mendapatkan sejumlah kandungan dari China dengan mudah selain turut menawarkan akses premium dengan level VIP. Bagi yang berminat, pengguna boleh menyemak penawaran WeTV bermula hari ini. Akhir sekali, Facebook memperkenalkan fungsi yang membolehkan pengguna melihat dan mengawal data yang dikongsi dengan aplikasi lain. Dengan ini, pengguna boleh melihat segala aktiviti di luar Facebook yang menggunakan sistem Facebook login. Buat masa ini, fungsi ini akan diperkenalkan secara berperingkat. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.